Halo Brodi, kembali lagi dengan Syabah Barbar. Hari ini kita sedikit review paket dari kiriman dari Anstore Banten Balaraja, guys ya. Alhamdulillah, apa itu disupport untuk pasang ini nih di Astre Green untuk makin ganteng dan fungsinya juga terpakai ya untuk meringankan oli yang sering panas atau overheat untuk di mesin Astre Green. Nah, di sini seperti ini guys ya, kita rakit dulu teman-teman. Nah, pertama kita pasang ring dulu ya ke oil cooler ini. Nah, seperti ini, jangan dulu dikencengin. Langsung pasang di sini ya. Cara pasangnya gimana ya? Ikutin terus pokoknya, jangan sampai di skip-skip ya. Siapkan dulu untuk yang menggunakan selang kleman ya, kleman pengunci selang. Ya, tentunya pakai selang, dan ini ada baut-baut. Bila mana pasangnya mau di cover di Honda Beat kan, bisa dipasang di cover depan tutup head ya, bisa dipasang di situ, atau bisa di depan juga bisa ya. Untuk bagian sininya bisa diginiin ya. Oke, langsung saja kita pasang teman-teman. Nah, nanti kita pasang di sini ya. Kita ada penambahan, kita las. Sini lah, sedikit lah, ada las sedikit. Untuk selangnya, ngambilnya di mana sih? Ngambilnya di saluran ini nih. Nanti di selang ini pindahin ke sini nih. Jadi yang ini ganti yang selang yang panjang. Untuk selang kita menggunakan dari selang bekas pembuangan Honda Beat Matic ya. Ini tuh udah berapa bulan, setahun lah, tahan panas. Alhamdulillah ya. Oke, yuk langsung saja eksekutor. Guys, pertama kita urut lah. Coba kita kencengin dulu pakai kunci 16, 15. Setelah pasang ringnya, kalau maaf. Kopi nih. Ya, kita kencengin. Langsung kita kencengin dulu lagi. Tuh, udah dikencengin. Lalu kita pasang. Las dulu ya. Kita harus las dulu di bagian sini. Yuk, kita las dulu. Oke, setelah kita melakukan pengelasan untuk dudukan adaptor seperti ini ya guys ya, kita tinggal pasang selang ya. Selang ini sudah teruji ya guys ya. Nah, ini tuh untuk in ya teman-teman, untuk in. Nanti kita masuk ke sini. Oke. Yang sebelah sini in, masuk ke sini nih, masuk ke sini guys ya. No, yang setelah kita modifikasi. Nah, untuk outnya, untuk masuk ke head ini copot, langsung masuk ke situ. Oke. Saja nanti penampakannya bagaimana ya. Nah guys, setelah kita pasang oil coolernya, ini penampakannya seperti ini guys ya. Nah, seperti ini guys, mantap mamang, seperti ini mantap mamang. Oh, bisa kita lihat bahwa oil cooler dari depan dan belakang sangat kece badai. Oh ya, apakah sih naik gak sih olinya?
untuk di Astrea Grand insya Allah naik kalau sudah dimodifikasi ya, standar juga bisa ya, cuman ngambilnya dari sirip kupu-kupu ini ya, ada siripnya. Kalau standar ini kan head blade ya, tinggal pemasangan itu tuh selang. Jadi kan ini in masuknya keluarnya dari sini, yang setelah kita tutup dari belakang dalam ini masuk ke sini, outing ke sini, masuk ke head dan melumasi pada bagian head atau seperti knock ass, clap dan per clap dan lain-lain ya. Yuk. Setelah kita pasang nih penguncinya. Pasang ke sini nih. Dan kita lihat apakah sirkulasi olinya bagus, teman-teman. Sekedar, Pak. Udah pada keluar guys ya, udah pada keluar penampakannya seperti ini guys. Jadi saya jamin kalau ini selangnya kesini nggak bakal naik, pasti naik guys, pasti naik ya, soalnya kan udah dirubah bagian pompa olinya pakai Garuda dan olikuler pakai Satria FU, dan ini selang juga udah di upgrade juga. Jadi tinggal plug and play ya, tinggal penyesuaian untuk di head blade dan mesin grand ini. Alhamdulillah PNP ya, untuk membantu mendinginkan sirkulasi oli ya. Oke, seperti itu nih, udah mulai naik nih, udah naik, udah masuk dan lancar ya. Keunggulan dari sirip 5 baris ini bisa membantu sirkulasi oli ketika overheat ya. Oke, sekian dulu, jangan lupa di follow.